bekerja keras. Cantik banget ya Allah. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Syuting stripping Cinta Nikita begitu padat skedulnya. Ya, Rizky Bilar nyatanya sampai kelelahan melakukan proses syuting yang begitu padatnya. Ya, karena mengejar target dan tentu juga kejar tayang yang akan segera dilakukan, sehingga Rizky Bilar beserta tim dan aktor lainnya bekerja giat hingga si Bang Bi tersebut terlihat sampai ketiduran di lokasi syuting. Hal itu nyatanya dan akhirnya sampai juga pada si Dedek Lesti. Dedek Lesti akhirnya tahu kekasihnya yang maksimal dan profesional bekerja keras untuk memantaskan diri dan juga untuk memantapkan hati tahun depan bisa menikahi sang kekasih. Tentu saja dia berjuang demi memantaskan diri yang memang patut untuk diacungi jempol. Bagaimana tidak, dia kini memang sudah benar-benar berusaha maksimal, kerja maksimal tanpa istirahat. Ya, si Dedek sendiri kaget melihat sang kekasih yang begitu profesional dan benar-benar giat dan keras bekerja untuk menyiapkan diri, apalagi ketika syuting Cinta Nikita yang terkadang adegan-peradegan harus diulang apabila ada yang kurang. Tentu saja hal itu akan menguras tenaga dan perasaan serta kesabaran yang dibutuhkan di antara tim semua. Tentu saja kita, Lesti, juga mendoakan hal yang terbaik bagi kekasihnya dan terharu melihat kinerja dan kerja keras Rizky Bilar tersebut. Siapa sih seorang kekasih yang tak bangga melihat kekasihnya, melihat perjuangan kekasihnya yang sebentar lagi siap-siap menjadi imam bagi kehidupannya mendatang. Ya, kita doakan semoga hari esok mereka berdua benar-benar diridai oleh Allah, dan semoga juga tujuan mereka memantaskan diri menjadi sepasang kekasih yang akhirnya mengikat janji suci dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Sehingga harapan kita semua demi perjodohan mereka yang indah nyatanya, karena sudah suratan takdir dari yang di atas sana. Tentu kita berharap yang terbaik bagi mereka berdua dalam menjalani kehidupan kini dan yang akan datang. Semoga juga hubungan mereka akhirnya sampai ke nenek-nenek dan kakek-kakek sebagaimana keluarga bahagia selamanya.
Itu saja kabar terbaru tentang kebanggaan Dedek Lesti dan kebahagiaan Dedek ketika melihat sang kekasih yang berjuang begitu keras demi menata masa depan. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru tentang mereka berdua terupdate, tercepat, dan tergrace kalian dapatkan dari channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.